si bapak kalau mau buang air besar itu harus ke tetangga. Harus tetangga. Itu kita kasihan juga. Bener. Jadi kita buat kamar mandi senyaman mungkin. Betul. Dan berada di dalam rumah. Bagus. Iya. Karena kemarin si bapak kalau mau buang air besar itu harus ke tetangga. Harus tetangga. Itu kita kasihan juga. Bener. Jadi kita buat kamar mandi senyaman mungkin. Betul. Dan berada di dalam rumah. Ini dapurnya komandan. Tuh. Cakep ya. Nah ini tolong Kang. Ini tolong dibawa ke depan, ini takutnya ganggu nanti. Nah kayak gini-gini saya nggak suka nih. Mana komandan? Nih, aduh. Ini harus diganti buru-buru ya. Nanti diganti ya. Ini karena ada kayak gini-gini suka jatuh ke panah jadi retak. Iya harus diganti. Neng, gak Neng, boleh ini. Kreativitas sini, Neng, sini, Neng. Neng, tolong diukur ini berapa retaknya. Diukur lagi aja. Suruh berapa kemana biar diganti. Berapa? Yang retak, Neng, yang diukur bukan yang itu, yang retaknya. Yang retaknya itu berapa senti? Berapa senti? Sebenarnya panjang-panjang, ya. Oh, 5. Sekarang kamu cari bahan ini. Iya. Panjang ini kita tutup balik karena betul. Ini kredibilitas kita yang dipertaruhkan. Benar. Kita ngasih orang rumah baru, bukan rumah yang udah jelek lagi. Iya. Rumahnya tadinya sudah jelek, jangan dibikin jelek. Betul, Komandan. Kita bikin yang paling bagus. Betul. Ya? Pokoknya tanggung jawab Neng ini diganti ya. Jangan sampai rusak, nanti saya diomelin sama Komandan. Makanya. Udah kamu keluar, kamu ukur ya. Jangan masuk lagi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa nih? Oh, alhamdulillah kita dibawain gelas. Alhamdulillah. Gelas doang. Ada Pak minumnya. Oh ini. Nenek, aduh hati-hati nih. Makasih loh Nenek. Masya Allah Nenek baik kali. Ini bawain apa ini? Oh bola. Aduh mejanya mana? Bu, silahkan taruh di sini dulu. Taruh di sini ya. Nah, daripada ibu capek nanti bawa-bawa. Iya. Pak Nasrin itu suka bergaul dengan warga sih. Orangnya baik, Pak. Baik ya. Emang harus dibantu lah, Pak. Kondisinya memprihatinkan. Kasian lah gitu. Iya. Ibu udah lihat rumahnya waktu sebelum dibangunin? Udah, Pak. Sama lantainya masih tanah. Kalau hujan juga katanya licin. Iya, betul, Pak. Betul. Kasian lah gitu kalau ngelihat Pak Nasrin itu. Saya banyak terima kasih, Pak. Pak Nasrin udah dibantu. Gitu. Bedah rumah lagi. Sukses dan berkah. Yeay. Komandan, ini kita boleh minum? Ayo kita makan. Ayo makan, saya minum dulu ya. Waduh, Ibu makasih banyak loh ini. Iya, Pak. Wah, seru banget nih. Ayo, ini ada kolek nih. Ini ada kolek juga, semuanya lengkap. Minum juga. Minum.
Nih. Loh. Ini kenapa masih pada di sini? Masukin dong ke dalam. Ini kan saya nyuruh kok, mana? Mana kelamaan. Ayo cepetan masuk. Ya, pelan-pelan ayo masukin. Cepat ya. Salah tempat yang benar ya. Jangan sampai salah naroknya. Kamu bawa apaan? Kamu malah nyuruh-nyuruh orang, kamu enggak bawa apa-apaan? Nah, ini saya bawa remote kok. Ya, bawa remote dong, enteng dong. Eh, komandan, ini remote. Kalau enggak ada remote, TV enggak bisa nyala. Iya. Nah, kalau gitu, ini berharga, jadi saya yang bawa. Lah, saya. Kamu bawa lampu itu tuh. Saya bawa lampu. Balikin ke base camp. Komandan. Ayo semua pasukan masuk. Masa isi bawa isi lampu. Semuanya, isi semua cepat. Ya, komandan. Senyumnya bahagia banget. Kayaknya kamu tiap hari naik perosotan masih lama, harus semakin yang tinggi. Nah, kalau semuanya bahagia, Rasti mau ngasih kabar yang lebih bahagia lagi. Yaitu rumahnya sudah jadi. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi gimana? Mau perosotan lagi atau mau lihat rumah baru? Rumah baru. Ya udah, Bapak, Ibu semuanya, saatnya kita pulang ke rumah yang baru. Yuk kita siap-siap gilas ya. Ayo.